tadi saya sebenarnya nak start dengan ni, dengan satu saya terima jemputan nak dekat depan pelajar. So I went online actually read something that you did, which is actually a dalam kopinya yang I read aliran lah. It's very important. And look up writing is written by members of parliament. And there's a particularly a couple of young MPs that I actually like. One of them is actually two MPs who were elected, appointed by World Economic Forum, potentially I think Steve Sim from Bukit Tajam, the MP for Bukit Tajam, and also Nurul Rizal was actually one of the other one. So I read dia punya piece. I will cite here a bit. Five reasons why budget 2014 is bad for young Malaysians. So because I'm facing young Malaysians already. So they kata firstly, the introduction of the GST will affect young Malaysians the most because they are generally the target of consumerism. So you guys are supposed to be the people spending money, so you get the brand of the GST. Secondly, 82.5% of young Malaysians is earning below 3,000 a month. Therefore, I don't know why he stated it just like that, and therefore the new tax bracket and so on. For those earning 4,000 and below, do not bring any new benefit for young people. Thirdly, the GST was previously, they did not have to pay income tax. Young Malaysians will now have to pay a new tax. GST is a new tax. Fourthly, the abolishment of sugar subsidy means a double whammy against young people who now have to pay more for makan and minum. Fifthly, for young Malaysians in Sabah and Sarawak, the implementation of the GST and the abolishment of the subsidy along with the existing competition policy will result in the worst price increase in Sabah Sarawak will be more. Now, I'm a little bit disappointed by the argument, but so let me start before passing on to a more substantive comment from my other three panelists. Actually, let's look at the budget merely as a fiscal tool. Budget is just a fiscal tool, right? It's cuma satu alat dasar fiskal untuk kerajaan mencapai matlamat pembangunan negara yang lebih makro lah. So, but apa yang Steve tulis, walaupun saya agak terkilan dan disappointed dan terkilan dengan dia tulis, ialah we look at the bigger objective of the challenges of the economy in the country. I think the biggest challenge in the Indonesian economy is this model of growth that we're looking for. New sources of growth, finding better things to do, or doing existing things in a better way. Tak ada. And therefore, the issue about pendapatan, you know, RM3,000 sebulan, kalau per capita, kalau rumah tangga, actually, dia punya mean is about RM3,600. So, kalau RM3,000 is considered higher. And that's the challenge of the country, especially why income is so low. Secondly, the challenge is also around the issue of productivity. Like, maybe kalau you get income is low, maybe the productivity of the labor is low. You guys study, you know, and the M equilibrium book rumah, W equals 2. Marginal productivity of labor, so maybe wages is low, maybe your marginal productivity of labor is low. And we are also have issues on efficiency, and I think one of the main issues in the economy for why kita tak boleh cari lonjakan untuk mencari benda lain yang kita boleh buat yang lebih produktif daripada sekarang ialah sebenarnya juga productivity reflects something about human capital issues. The productivity, even if you look at total capital productivity, it has human capital issue. So, and I think those are the big issues that we need to tackle. And my disappointment would be, I think the Prime Minister, and I'm looking for a government good company, could have actually given the people a bit of a longer horizon in a message, rather than an annual message. That would be my first point. So we have to also, in the context of trying to find new sources of growth, we have to also look at how fiscal policy is used actually as a tool. For the longest time, fiscal policy was seen as a, you know,
the first 20, 30 years of the country is actually development expenditure, regional infrastructure, social infrastructure, physical infrastructure. And then somewhere along the line, it became subsidizing consumption. When income tak dapat naik, kita subsidize consumption. So, utility function itu sama, right? Utility function itu sama because walaupun income tak naik, I subsidize punya consumption. And then it got into many, many other things. At the end of the day, look at the budget table last Friday. 80% of the budget is actually just for facts. The development expenditure that really contributes to a public investment is only about 20-something%. So we have lost, I think, the meaning about how to use fiscal policy as a tool to manage the economy. So we need to look at the fiscal tool, the budget, in a better way. It's not just expenditure, it's also revenue. It's not just revenue, it's also liability. Tom Musi dah cakap, we have a liability problem. So maybe the other commentators can comment on the different components of the budget itself. Now, the third point I want to put is actually, all of this balancing need to take place, not in a vacuum, but in the context of what's going on in the country. Now, the country in the Gini coefficient has not really improved very much. What that says to you is actually, well, growth has been fairly okay, 4-5%, even 6%, but the distribution has been a problem. So constraint within which you have to make this decision is actually one of the things. Apart from low income, low productivity issue, which relates to human capital issue, which relates probably back to education system, is actually the issue of distribution. Income distribution has been quite static and hasn't improved over growth as there. So this social inequality, income inequality, problem of marginalized communities has been, whether it's Malay community, Indian community, or Sabah and Sarawak, actually it's a serious problem that we have to decide on this. The other thing is institution, right? You have to do this within the context of institutions in the country, whether the economic institution, political institution, because budget, if you understand in economics, budget is trying to affect the economy to the political market, not the actual free market. The free market is decided out there, right? The budget is actually a tool where you use the political market to affect distribution, to affect allocation of resources. So the institution within which you have to operate, do the they have to work like. Maknanya, political institution have to function, the press has to function, the schools have to function, the universities have to function, the bureaucracy has to function. Otherwise, nothing much is going to happen. So those are the, I think, some of the major constraints. And I think one of the problems that we have now is, I think, it's getting towards. I'm about Prof. Rajas in Asia. I don't know. Tapi is older than the three of us. The ability for the country, the institution and the people to come together and decide on what to do, what are the priorities, political institution, actually has worsened over the years. I think I was in Parliament together with the entire country. 95, Parliament is Milan. It was quite okay. People can discuss and talk. So we need to have this discussion to prioritize. So the people also has a role, right? You cannot just blame the government, because under any circumstances, much more than under the circumstances of indebtedness, you need to prioritize, you need to decide which one nak potong, which one nak bagi lebih. How do you allocate resources in different sectors of the economy? Now, in order to do that, there must be a conversation going on. A conversation that decides in a collective manner, as a political market, how do you prioritize things? How do you sequence your action? Yang mana dulu, yang mana kemudian, yang mana banyak, yang mana bertanggung, and so on. And I think we have lost quite a bit of that ability to come together as a country while disagreeing. Like, I think people in this chair
you know, you will hear afterwards that the duo can disagree with me, Tansi can disagree with me, you know, not, but we can still be together. But I think we've lost the ability to discuss. See, where the political market intersects the economic market is where the budget is, where government lies. Right? And, you know, sometimes you have to realize, right, the budget is about 264 billion. About that, 264 billion. The nominal value of Malaysian GDP is about what? 1 trillion? No, coming. Coming close to 1 trillion ringgit. So the budget as a lever to the economy is only about 25% of the economy. So we are talking about that 25% of the economy. There's another 75% of the economy out there, which is actually decided by the economic, by the market forces, so to speak. So this is how government intervene. And if market forces are apa, you know, ding-dong, supply, demand, whatever you learn in your macroeconomics. But in the political market, a budget is a tool. You have to have consensus, otherwise it wouldn't happen. So right now, competition can also lead to political competition, can also lead to very perverse outcome yang kita tak nak. Misalnya, kalau saya dengan Dr. Zul nak get Raja punya table, kalau Dr. Zul bagi dia gula, memang itu, kalau saya pun nak dapat Raja punya table, saya pun bagi gula. Dia bagi sekilo, saya bagi 2 kilo, saya bagi dia bagi akhirnya mati. Satu sekat kena, lagi Raja mati lah. So, in the competition is like that, rather than the competition is the type that we say, okay, if we are concerned about Raja punya welfare, there is a limit to which we can layan dia punya gula lah. So that is the question of priority. But in the competition, it's the wrong type of competition. Basically, you nak satu, I nak satu. Then, you know, kata dua belah kata, you know, kata, I boleh motor macam ni. Yang ni kata, I boleh motor lagi banyak. Yang ni kata, I tol lagi banyak. Yang ni kata, I boleh bagi sikit. Jadi, that is the competition. It's not a good competition lah. In the political market, to decide on allocation of resources using the budget as a tool, would have failed. So the last point I wanted to make, and then just to amplify what Dr. Musi cakap, is the biggest problem that we have is actually this problem of indebtedness, hutang. The hutang kerajaan is about 55% of GDP. Hutang rumah tangga is about 80% of GDP. This is percent of GDP. So total hutang isi rumah dengan kerajaan is about 130% of GDP. So we are all swimming in a lot of debt. And that becomes a constraint in terms of what we can do. So, you know, you have to pay your hutang, right? One day, you know, dalam Islam, correct me, kalau kata kalau you mati syahid pun, semua settle. Your vertical issue semua settle. Tapi your horizontal issue, you hutang dia terbayang. So, Fatikam tak pasti lagi. This time, the problem is a major problem. And if you notice, the onset of the subprime crisis in the US is basically a question of hutang. That was what triggered the global economic crisis in 2008-2009. And if we are not careful about this hutang, we have to, you know, the day of reckoning will come and we have to pay the hutang. The question now, kalau you boleh pinjam lagi, you boleh belanja lagi. Ada satu ketika you boleh pinjam tapi kos meminjam tu akan naik. Ada satu ketika orang tak mau pinjam lagi pun. Then you find you have a problem lah. So those, I think I want to go first because I want to pasti kita you give the 10,000 feet view, then the rest of the people can comment on the more specific element of the budget, whether it's on the revenue side, the expenditure side, or the liability side. Or they can comment whatever they like. So, Dr. Musu, thank you. Tapi hutang budi ni buat mati. Terima kasih sedangkan kepada Dr. Tomsari. Cuma saya ingin memohon kepada panelis, kalau boleh nanti mikrofon tu dekat sikit dengan mulut lah. Dengan makan. Saya sebenarnya bila Dr. Mansari cakap tentang hutang, memang orang Islam kalau tak bayar hutang, roh tak naik ke langit. Tapi sekarang macam saya tak hutang kereta, tak ada hutang rumah, tak ada. Tapi bila kerjaan berhutang,
utang saya utang 40,000 si orang utang ya, pergi cakap mana? 60,000. Jadi sekarang utang itu saya nak tanya. Kejahatan itu saya tanya. Bila saya mati besok, mereka tanya, hak utang 60,000 tak bayar ini. Mana saya utang itu? Kerjaan utang? Oh, tak, saya utang. Ini maknanya ulama kena bagi fatwa. Utang setiap warga negara ini, kita tanggung ke kerjaan yang mereka tanya. Nanti kita ambil tanya-tanya, siapa sudah mahu dia itu? Jadi kan? Pakat, berjawablah nanti kat sana. Okey, itu. Sebenarnya, soalan ini, budget ni, basically is demand side policy. Kita cuma nak fikir tentang bagaimana kita nak mengubah aggregate demand. Tapi, kalau kita lihat pada ekonomi, capitalism dan zaman Dr. Mahathir, semasa dia memperkenalkan dasar persatuan, itu adalah supply side policy. Dan baru ni, Dr. Farid Zakaria, jurnalis CNN, mencadangkan supaya kita memberi tumpuan kepada supply side policy, itu mempertingkatkan produktif buruh. Saya sebenarnya bila soal produktif buruh ni, saya minta maaf mungkin dengan orang Kelantan kat sini kan. Sebenarnya tuan kata, jangan balik ke Kelantan. Nanti bila ke Kelantan, kita makin tak gemar pada pasir. Mungkin juga satu kebenaran sebab saya lihat di Kelantan ni, pekerja dia dalam soal tak datang kerja dia cukup hebat. Pukul 10 pergi minum lagi. Ini dalam negeri Islam ni. Kemudian pukul 4 dah balik lah. Pukul 4 petang dah balik lah. Kalau tak nak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dulu saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur atau jemputan saya untuk menjadi ahli panel saya. Segala fungsi ahli panel sahabat sebab saya tempat Pak kami adalah ahli dalam the new economic round table. So we are anyone that be among people yang memang sudah sepati lah dengan isu-isu berkaitan dengan belanjawan ini. Sama lagi pada kami dan terlibat dalam debat di parlimen semasa 2000 lebih Jun selepas sekarang dia pun mantan dan dia paling kali kalau selalu menang dia dia kalah. Tapi saya dengar fungsi cakap dia bercakap macam dia pun sebagai ada terpelas. Kalau ini tak perlu lagi lah mengambil bagian mana asalkan dapat menyampaikan sumbangan bagi dia untuk memajukan negara kita lebih lagi dan sebagainya. Dan saya cukup terlalu sering melihat dan memberi pandangan pada saya pada mahasiswa yang dulu saya masa bersalah di SM dan lebih 30 tahun dulu. Jadi ini satu yang sangat menarik. Mengenai banyak ada tajuk kita pada petang ini, saya nak lanjutkan sikit apa yang disebutkan oleh Saudara Nur Sari, iaitu belanjaan dia satu daripada alat ataupun senjata bagi pihak kerajaan untuk mengubah, dan dalam perubahan itu perlulah untuk mencapai lebih tinggi tahap pembangunan negara kita. Dan itu sebabnya belanjaan ini dia buat tiap tahun supaya dapat pihak parlimen luluskan cadangan ataupun perancangan belanjawan bagi oleh kerajaan, mana-mana kerajaan. Jadi kalau PAS dan pakatan jadi kerajaan mengikut nanti pun mungkin ada yang mentang pendapat dalam cadangan kerajaan itu. Tapi yang penting sekali ialah belanjawan is a balancing act. So, selain daripada perimbangan dari segi pendapatan atau revenue dari segi fiskalnya, tax dan cukai-cukai dan plus pasang-pasang cukai dan on the side adalah expenditure. So dalam teori yang kamu semua baca dan faham, kerajaan memang nak menuju kepada balance budget, tetapi kadang-kadang oleh kerana tekanan interest tertentu, interest ini adalah apa yang disebutkan oleh Dr. Noor, iaitu is a political market.
ada tekanan-tekanan dari segi ya, bukan saja antara mereka-mereka yang mewakili rakyat dalam bentuk parti-parti pemegang kekuasaan yang menyokong kerajaan, tetapi adalah untuk menerima dan memberi apa yang diperlukan oleh golongan-golongan tertentu, termasuk dari segi vertical distribution yang kaya miskin dan sebagainya, ataupun antara sektor kerajaan dengan sektor swasta, dan antara sektor swasta antara keperluan pelaku asing dengan beberapa pelaku dalam negeri, dan antara rumah-rumah belanjawannya aku harus dibalanskan dengan apa yang nak dicapai di melabur dalam membiayai kamu semua datang ke universiti dan beasiswanya dengan apa alawan-alawannya yang diberikan oleh keluarga dan pekerjaan. Semuanya ini memerlukan balance antara revenue dan expenditure. Jadi saya tak mahu cover isu makronya, mereka mengatakan bahawa memang susah nak membuat satu belanjawan ini, dan kerajaan ada consultation prosesnya yang dari bulan Jun sebelum Oktober sudah ada lebih kurang 5 bulan dialog, dan tiap-tiap yang berkepentingan sama ada CSO ke atau mana-mana bukan kerajaan ke ataupun kementerian-kementerian yang juga mengajukan belanjawannya pada tahun kehadapannya itu juga diproseskan. Dan dari political party-nya kebanyakannya adalah dialah daripada parti kerajaan lah, dari consultation, dan yang akan didapatkan di parlimen adalah bergantung kepada apa yang akan dicadangkan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam konteks ini kita telah melihat berbagai-bagai cara untuk mengimbangkan, dan satu-satunya masalah belanjawan negara kita ini adalah seperti kata saya berfungsi apa ni the deficit financing of the budget has been going on for more than 10 years, maybe 20 years even, and then 15-16 years. Dan satu-satunya yang dulu semasa saya di Malaysia Institute of Economic Research di tahun 88, masa itu Malaysia dan ekonomi tahun 85-86 baru nak recover. Itu telah mencalangkan satu cara untuk mengembalikan kemajuan dari segi pertumbuhan ekonomi ialah dengan mengubah dan membuat reformasi kepada struktur cukai negara. Dan satu-satunya ialah untuk mengurangkan cukai korporat, cukai individu dan juga cukai korporat, direct taxes telah diturunkan daripada 35% at one time 35%, sekarang ini jatuh sampai ke latest ke 24%. So it has a long proses of reducing sumber pendapatan kerajaan itu melalui direct taxes. Dan satu kata cadangan untuk mereformkan sistem cukai negara ialah memindah daripada direct taxation yang memang boleh dimanipulasikan supaya dia pro business ke ataupun pro pembangunan ke dari segi pelanjaran pembangunan, ataupun soalnya ialah bagaimana deficit ataupun sebaliknya perbelanjaan itu harus dibalanskan dengan dia punya pendapatan. Dan apabila ini berlaku, maknanya tax reform itu ialah a key factor, bukan dari segi pelanjaran tapi dari segi sumber pendapatan kerajaan. Jadi dengan itu kita harus uruskan tax reform kita ini, dan kerana supaya satu reformnya ialah memindah daripada direct taxation to indirect taxation. Indirect taxation macam-macam lah, ikut tax, excise tax, sales tax and so on. Dan dalam tahun 88, dalam paket reformasi buka itu, kami telah mencarangkan the introduction of the value-added tax ataupun juga tambahan pengeluaran. Nah, jadi dengan ini this is part of the indirect tax to shift the burden to a larger base and more fair. So there are various rules, including exclusion rules, zero ratings and statutes dan sebagainya, supaya cukai yang dipindah daripada direct taxes kepada individu ataupun kepada corporate, dia ialah dipindah kepada consumption tax. Dan dalam teori ekonomi mungkin
kewilayahannya ada satu teori yang dikatakan the Merit-Diamond theorem yang mengatakan bahwa the federal tax is a consumption tax and a one flat tax, maknanya 4%, 6%, 5%, 5%. So it's proven in theory that this is a better way of balancing tentang revenue and expenditure. So that tak begitu menekan ke atas yang berkurangan pendapatan. Jadi dalam konteks itulah maka kita menggunakan, mencadangkan VAT ataupun sekarang ini di GST sejak tahun 1988. So we have waited for 28 years before this policy finally dapat dilaksanakan, yaitu the GST. Mengapa itu so long? Mengapa sampai 24 tahun baru that tax is introduced? In the meantime, 160 tahun negara luar dan lain telah melaksanakan tax system ini. Sebabnya ya kan, masalahnya adalah political sebenarnya. Walaupun Tun Mahathir masa itu the dominant political leader and he has led to a lot of growth in the economy and sebagainya, he also is still afraid that all the political backlash. Dan dia bimbang atas impact-nya ke atas rakyat yang tak ramai. Tapi maknanya pengundian lah. So that's maybe because they were worried that they might pass might become the government earlier than what they expect. Maksudnya Zul belum dilahirkan lagi, tak apa lah. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah satu tax system yang sebenarnya apabila kita jaga dan berlindung bukan mereka-mereka yang berpendapatan rendah, sebenarnya lebih sama daripada direct income tax. Income tax dekat negara kita hanya ada individual dibayar oleh 2.5 million saja daripada lebih kurang 8 juta pekerja. Jadi maknanya banyak exemption yang bawa 3 ribu sekarang dinaikkan kepada 4 ribu. Tapi kalau bagi dua, maknanya ada satu keluarga itu ada dua pekerja, mana ada ibunya dan bapanya, ada istrinya dan suaminya. So two. So kalau kita lihat average per capita maknanya 1,500 saja pendapatan menjadikan pendapatan per capita yang dijadikan garis. Dan half of that is the poverty line. Kita semua tahu kan. Jadi soalnya dalam pelepasan-pelepasan yang diajukan, apabila keadaan setuju untuk melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan ini, GST, ialah supaya majoriti tidak terlibat. Ialah mungkin kita boleh mempertikaikan soal removal of the subsidy gula. Tapi kalau kita kaji betul dari segi makroekonomi, orang yang bayar gula itu adalah satu kunci diabetes yang besar. Jadi you pay the market price sekarang ini in terms of that subsidy that has been removed, maknanya less than nanti belanjawan yang diperlukan untuk kesehatan di masa depan. And this is very critical, but that government has to balance current income and future income, current generation and future generation. So our income value is very low. We are now reaching the limit, 55% of GDP is government debt. Tapi bila dia campur dengan private debt, which includes private personal debt as well as corporate debt, private sector debt, is now about 120%. Tak apa, it's okay, so you can manage and finance that later in the future in terms of payment of hutang. That hutang must be paid. The government must pay whatever the central bank has raised to the banks. Individuals must pay the banks. Okay, so that's part of the game. But the point is that bila this limit is breached, our interest cost akan bertambah. Dan itu sebabnya lah mengapa dari segi belanjawan, the operating budget has been increasing. Secondly, dia makin naik, tapi tak pernah tutup. Manakala revenue, walaupun dia sama dengan dia naikkan, tapi dari segi deficitnya tidak menurun. Malah pada
waktu saya jadi nasihat oleh Pak Allah, Pak Allah mintain the deficit was nearly 6% of GDP. So under nanti, now if you want to target, there should be about 3% also balance by 2020. Maknanya revenue dengan pembelanjaan itu seimbang. Tapi dalam soal ini, satu yang saya rasa penting bukan soal GST dan revenue sources dan sebagainya saja. Satu aspek yang saya nak tekankan dan kepada itu akan timbul lain-lain dan ada rahsia also answer some other questions. But on your my concern or my beef with this budget, that time when I was menganalisa budget kepada PAS di bawah Dr. Zulah di bawah saya. Saya kata masa belanjawan yang disebut itu adalah belanjawan 2009 ya, sebelum actually sebelum pilihan raya dua kali lah saya pergi sama kepada PAS. Saya katakan belanjawan 2009 itu sebenarnya adalah belanjawan sebab mengharapkan pilihan raya. Saya kata barangkali itu saya mengungkapkan sebagai memberi gula kepada orang yang ada kecil manis. So in other words, it is not really helping, but maybe they have to gain votes. Not usual gula yang boleh because gula now costs more than usual before. Tapi yang saya terkira ialah dari segi expenditure side. Dan betul seperti kata saudara Noh, bahawa belanjawan ini dari segi belanjawan lurusnya semakin meningkat sejak 20 tahun ke belakang. Now it's only 70%, about 30% is actually the development expenditure, belanjawan pembangunan. But belanjawan lurus is about 80%. That means there's something that is not rebalanced balik. Now, when you think about balance budget, you cannot continue to source revenue and by raising more taxes, broadening the taxable goods and services, because you must also measure atau mencuba mengurus the budget mengurus. Dan ini disebabkan beberapa faktor. Pertamanya ialah belanjawan pihak kerajaan sendiri juga expenditure side-nya meningkat. Mana the civil service dan jumlah kalau tak ditingkatkan kepada belanjawan dengan mengubah kan. Jadi dia dah naik daripada 1 juta kepada 1.4 juta sekarang. So over the last 3 budgets dia tambah 400 ribu pekerja kerajaan. So that this is cost dari segi gaji and labor bonuses. That's one aspect. Kedua aspek meningkat dari belanjawan mulut ini adalah the fixed cost maintenance of kalau kita belanja membangun, buat hospital, buat road, buat macam-macam, semuanya itu ada kesannya ke atas belanja lurus. Sebab you have to maintain the hospitals and the schools and the roads and so on. And even kalau ada environmental issues, environmental costs are not paid by the private sector, which have been absorbed by the government. So those hidden costs also is part of that overhead expenditure of government. So the way the government uses that revenue lebih penting daripada the sourcing of that revenue. Maknanya memang berjimat. Dan jangan ada lah isu dengan macam kata AG ya, Attorney General, Auditor General. Mula-mula nak beli pen pun daripada RM1, biasa saja dia sampai RM5, RM6 nak beli pensel pen. Ataupun dia punya gunting untuk jadi daripada RM300, katalah RM500, dia jadi RM300 dan sebagainya. Ini yang membawa pengurusan yang urusan belanja urusan keadaan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dan tak ada dimasukkan dalam belanja kali ini, ialah dari segi contingency liabilities, contingency, hutang keadaan yang tidak dimasukkan ke dalam penggunaan hutang negara atau negara sih. Kalau nak sebenarnya Tuan pernah membuat satu kajian bersama dengan Dr. Hamzah untuk mengubah sistem bagaimana kerajaan mengurus account dan account dan reformasi yang dicadangkan adalah supaya the system of accounting of the public accounts harus dan ini penting untuk pelajaran
go on an equitable basis. Manager contingency and liabilities must also be reflected. 40 billion telah diperuntukkan untuk MRT, but the MRT cost is not put inside the current budget. This is a contingency liability, that means it's all budget. But eventually, you have to pay for that. Bukan sekarang ini, so maknanya dari segi belanjawan begitu, dia walaupun kok pembangunan, tapi maintenance cost-nya, operating cost-nya, is further down the road. So basically, the government is just really kicking the ball further down the road for somebody else to pick it up. Pasal kalau pada masa jadi kerajaan, dia akan bayar semua. Dia tinggal cari, we to balance the budget again. Yang ketiga yang menjadi isu bagi saya adalah dari segi hutang itu sendiri, lama-lama kelamaan seperti berlaku di Greece dan di Spain dalam recent sovereign debt crisis, ialah kerana hutang negara itu termasuk private is way above 200%, 300% of the GDP. Now that is why bila dia kena ubah balik, balance tak ada budget, dia kena go into an austerity drive. Bila austerity drive, seperti tahun 1998, Asian Financial Crisis, IMF kata, kita mesti kurangkan perbelanjaan, naikkan pajak, kadar pajak. Itu diterima oleh seluruh South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia, refuse to do that. Because kalau kita tak punya impact sosialnya ke atas pengguna dan akan melambung dan timbul masalah-masalah. Dan sekarang ini, di Inggris banyak riot dan sebagainya. But then, because dia punya public sector cost, termasuk pension, that's another liability in the future. Because as more people retire from the civil service, your pension bill goes up. At one point in 1992, that was a crisis. Kalau tak ada duit, nak bayar pension keadaan. Nasib baiklah ada Petronas. Petronas saya rescue kan civil service pension. So we cannot go on to depend on Petronas. Petronas is not just current income, it's future revenues for the country. So that's what is called responsibility and accountability. Apa yang Dr. Nung katakan, the budget must be a responsible budget. But under the circumstances, saya rasa ada stop kat sini. Saya rasa memanglah kerajaan telah mengajukan satu lajawan, dia punya tujuan dan strateginya boleh kita terima sebagai ekonomis. Kita dia nak cuba balancekan the budget, kerana buat sesuatu pun dana maka menimbulkan masalah-masalah bukan saja bagi public sector but also private sector, dan mungkin memberi masalah kepada pelabuhan asing dan sebagainya. Fee itu menurunkan ratingnya ke atas, pengeluarannya ke atas orang Malaysia. Kita harap dengan ini yes, standard poor dan budget is a move in the right direction. This is tax reform towards GST to broaden the tax base. This is important, but it must be fair and it must be held accountable. Finally, I want to say that we are past when your representative explain this. The one thing that is hidden, the hidden cost is not noted in the value. What are these hidden costs? The black market, the hidden economy is about 30% of GNP or GDP. 30%. Maknanya ekonomi gelap. There is all kinds of things, including smuggling, even some of the corruption, the markup, political markup of projects. That's why you semua masuk. Then part of this is income is generated, but it is kept outside, for instance. So we don't have a system of what is called universal taxation. Maknanya whatever you earn, dalam negeri ataupun di luar negeri, you are a citizen, like in the US, you must pay the national tax. Okay, this is solved by way of double taxation and sebagainya. So there are agreements all over the place lah. So that you don't get taxed twice. You dapat income di sini dan income di sana, they tax twice lah. They boleh lah. So in this case, yang the black economy itu is one of the hidden things that we are not seeing. But the second part is even worse, and that is corruption. So the corruption, cause of corruption, is reflected not in the lowering of the budget for development purpose saja, tapi juga in operating, because it is part of hidden cost and not properly accounted for. Jadi sekian sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Tan Sri. Tan Sri sebenarnya mengutarakan banyak perkara. Ini semua bola tanggung.
pendeta ini, aku tiga pagi ini tak habis ini. Cuma tadi ini membicarakan tentang Chris dan Chris ini bila-bila bankrupt kan, public sector. Sektor awam lah. Macam kita ni sektor awam cukup besar sebenarnya. Tapi kita kena perhatikan sektor awam ini tempat orang Melayu bekerja. Itu masalahnya. Kemudian sebahagian besar orang Melayu yang bekerja, nak kata sebahagian besar tak banyak nak, tak produktif lah. Hanya kita kena tiba ramai Melayu di timur kan. Sudahlah kerja bekerja sektor kerajaan, kita tak produktif lah. Saya pernah kerja bank, saya beza antara kerja bank dengan kerja sektor awam. Jadi itu satu. Yang keduanya korupsi. Tapi dia cakap pasal korupsi. Korupsi yang sebenarnya semua sektor berlaku. Tapi yang tersedia ini orang Islam. Saya nak ni kawan saya ni buat bisnes, kata dia bagi korupsi yang sendiri. Besok orang tu jemput dia datang rumah buat kerungi nak pergi umrah. Baru lepas hampir 2 minggu dulu saya kata dia terus dia berhenti bisnes kawan saya tu. Sekarang ni buat apa? Bawa teksi jadi bagus. Dia tak nak terlibat lagi dengan korupsi. Dapat duit, pergi umrah dengan duit korupsi. Orang Islam tu. Lagi satu korupsi yang saya takut ialah ranking behavior. Ranking behavior ni kerana orang agama ni yang bahaya ni. Datang ceramah masjid, RM150 setengah jam. Ni ranking behavior ni bahaya ni kan. Tak betul, betul. Saya pun dah masjid di tuan. Tak, lambat kita bayar. Dia punya ni, komplain dekat nanti. Saya punya yang ceramah bulan depan, bedahan ni belum bayar. Saya mengajar kat musim Melayu, 1 jam 100 setengah. Dia 20 minit 100 setengah kan. So, sensitive behavior tu bahaya. Kemudian ni, akhirnya Texas ni, cukai yang tadi cakap ni. Memang kita cukai pendapatan tak kena. Tapi kalau sebenarnya tengok, kita kena cukai kereta cukup tinggi. Kita pinjam untuk bayar cukai. We borrow to pay tax. Ya, kalau kita bayar bulanan kereta RM1,000, sebenarnya RM300 tu juga. Kita pinjam. Kemudian kalau kita belajar finance, depreciation value ni, susun nilai ni 20% setiap tahun. 5 tahun, book value kereta tu dah kosong. Tapi kita bagi pinjaman 9 tahun. Tengok lah. Nah, maknanya prinsip-prinsip kewangan pun kita dah langgar dalam negara kita. Jadi saya minta bakal Menteri Kewangan Negara Sebenarnya. Hebat buat diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panel kawan-kawan Tan Sri, Dr. Nong dan juga Prof. Raja, semua yang hadir pada malam ini. Nyata dan ketara dalam perbahasan ya, yang telah pun berlalu hampir sejam ini, sudah perhatikan bahawa apapun latar belakang kami, dan berkebetulan kami adalah juga dengan kewujudan Economic Roundtable yang dianjurkan dan dimulakan oleh Tan Sri, maka kami adalah salah satu tim dalam satu segi juga. Ya, sangat kritikal, sangat kritis, ya, dan tidak memperhitungkan apa pandangan politik dan latar belakang politik. Ini yang cantiknya. When you come to that level of mature politik, dalam politik baru, inilah dia. Universiti Melayu berani mengundang saya selaku peserta panel. Kita terima kasih kepada yang hadir untuk kepada kita sekarang. Baik, saya tidak mau mengulangi apa yang telah disebut oleh kawan-kawan. Cumanya sekali lagi saya mengingatkan betapa belanjawan itu adalah alat, ya, fiscal tool yang disebutkan dalam bahasa transisi tadi, a balancing act, stabilizing act. Ini adalah basic to remember economics yang sudah belajar bahwa there is this ability untuk kita ini. Tahun yang kita bicarakan ini adalah hanya satu yang bercakap tentang bagaimana kerajaan mampu memuat dan mengisi kita bercakap ini tentang perubahan struktural dalam
dan juga kita berharap tentang mengurangkan saksi dari jadi ya tidak siapa pun jauh ini itu tentang apa yang fakta diberikan kepada Thank you.
akhirnya memukul dia. What do you understand? Ya. And why that saya masih ingat, tidak ada permohonan perpanjangan sampai Indonesia dan banyak kecuali dalam lingkungan konsul pasti. And between 1995 and 1999, tak salah saya, and I think there is, there was at least a balance in our surplus budget. Berlanjut kurang daripada yang diperuntukkan by way of revenue. Nah, ini persoalan soal. Maka kami daripada Pakatan Rakyat melihat persoalan fiscal consolidation ini bukan hanya dalam bentuknya satu komitmen dan satu pernyataan ataupun satu penegasan atau reform. Yang perlu bermula dengan satu komitmen untuk memastikan bahwa fiscal consolidation must begin with apakah yang telah disebut dengan kawan saya tadi. Jadi, biar kritik ramai kritik itu lah. The issue about misallocation of resources, persoalan priority, persoalan meletakkan development, dan hari ini kita tidak pernah bercakap tentang the double XL kerajaan yang, the public service. It's not about that also. Then. Tetapi persoalan besarnya adalah persoalan misallocation of resources. Dan lebih besar daripada itu adalah when you spend in good time and in bad time, you keep doing your palm priming. Ya. Kalau dalam Al-Quran, kalau itu ada dalam Al-Quran, Allah SWT menyuruh kita 7 tahun itu, when in good time you save, you berjimat, you menyimpan, you menabung, and come the best time, you spend. And that is exactly, anti-cyclical. That is exactly Keynesian. And that is Quranic. Now, all this wisdom lost in a government that is committed to do spending regardless. As if, tidak ada limit to the expenditure dan perbelanjaan. And worse still, of course, kalau kita perhatikan, kita tidak boleh lagi. You know, in the 1990s, the mid-90s, we had about 7-9% growth. But thereafter, hingga hari ini, kita tidak lagi boleh melakukan tersebut. Kita melakukan yang sedemikian. Sebabnya, karena kita sudah tidak lagi punya upaya dan daya saing. Sedangkan saya bercakap sekaligus menyinggung persoalan hutang. Ya. Dalam kembali kepada Akta Pinjaman Tempatan 1999, the latest yang saya baca daripada laporan ekonomi, the economic reports of the Ministry of Finance, pinjaman kerajaan pusat adalah to the tune of 543.8 billion, equivalent to 54.8% of the GDP, which particular, nominal berapa ini, kita, how you calculate your GDP, whether it's to berkaitan ataupun meros satu hal lain. Persoalan besarnya adalah mereka meletakkan itu sebagai aras sidik, ya, di sini pada himself, ya, ia bukan satu yang necessarily wrong. I'm not saying that debt is necessarily wrong. I'm also not saying that deficit is necessarily wrong. Tetapi persoalannya adalah ketika kita berbelanja di hutang dan datang semacamnya and not committed ourselves to a federal debt of going to beyond 55, which is actually tidak mapan, tidak sustainable. Tambahan dengan contingent liability yang saya baca adalah to the tune of 147. Contingent liability bermaksud apa? Pinjaman-pinjaman yang dijamin, and then contingent to them failing to serve and failing to repay, bermakna ia akan ditanggung oleh kerajaan. Bagi anda right that loans. Jadi sebenarnya kesemua ini meletakkan tidak ada jalan lain forward except to come back to the very basic, balik kepada perkara-perkara asas dalam menggunakan the fiscal tool atau budget. Tengok balik kepada perkara-perkara yang kami sebutkan, ya. And suddenly after all this reckless spending, mudah untuk mengurangkan fiscal deficit dan pada akhirnya 2020 menunjukkan banyak
mengharap dan memimpikan satu balance budget, we still is that hanya melihat kepada rakyat. Dan dimaksudkan di sini adalah yang dikatakan rakyat didahulukan. Because this GST, we are not against GST. Pakatan Rakyat is not against GST per se. Because we understand that GST, yeah. Yes, GST dari sudut compliance, dari sudut transfer pricing, dari sudut pungutan, dari sudut tax evasionnya, dari sudut sistemnya, segala-galanya adalah jauh lebih baik daripada SST. Itu tidak ada dinamikan. Dan GST kalau dilaksanakan nanti akan diturunkan apanya di direct tax, di corporate tax, dan also di apa ini individual apanya income tax. Semua itu ada kebaikan-kebaikan. Persoalan besarnya adalah sebelum ia dilaksanakan, kami Pakatan Rakyat has always said that plug all holes of leakages. Sebab daripada situ saja lah ambil laporan ketua di negara. This year level income kita is 6.5 on average 20 billion setahun. Leakages itu leakages yang atas sebuah apa yang ada namanya? Atas sebuah pembunuhan bodoh incompetent. Now we go to criminalize kebodohan. Kita kena jenayah dan kebodohan. Kita people can claim that I tak tahu, I tak kerti yang bodoh. Tak boleh lah. Kita kena criminalize ini. Kita kena jenayah dan kebodohan ini. Baru akan kita akan dapat kurang dan keserisan. Jadi mudah-mudah kita memperkenalkan. Kami Pakatan Rakyat menyebutkan bahawa kita hanya wajar mengenakan GST tak kala income rakyat teramai. You know very well, because it's been said. The latest statistic is 1.8 million only taxpayers out of the 6.4 taxpayers out of the 6.4 registered individuals. Well, intended to pay tax, akhirnya yang bayar adalah 1.8 juta saja, which is about 25%. And it's about 40% of the workforce of 13 million. Now, what does that say? Apakah isyaratnya perkara itu? Isyaratnya adalah negara ini seperti mana yang diakui oleh Bank Dunia. Sudah mengalami apa yang dikatakan suppression of income dan pendapatan. Yeah? Or, I think, real income. Mengambil kira persoalan inflasi maknanya dalam sehingga waktu one decade antara the 80s and the 90s itu 2.3% saja real income being growth. And that is essentially kerana the influx of low-skill labor yang sekaligus membawa your enterprises, kita industri, kita tekan dalam apa yang mereka bisnis lakukan. Sebab itulah dia kebolehan kita low-skill laborers yang akhirnya juga industri tidak besar tambah nilainya dan total factor productivity dan TPF, TIP dan sebagainya tadi ia dalam persoalan mengangkat human capital, reskilling, retooling dan kesemua ini sangat tidak dan tidak diberikan utama. Now we have to address all this. Kesemua ini adalah sisi-sisi masalahnya yang boleh kita uraikan satu persatu. Ya, walaupun kita tahu bajet itu pada akhirnya adalah untuk mencapai macro numbers, macroeconomic numbers of growth, deficit, employment, inflation dan whatnot. Tetapi persoalan besarnya adalah ketika kita memerhatikan semua ini, there is a real need to address this structurally. Saya kembali kepada GST sebentar. Ya, karena saya rasa persoalan selagi income of the people suppressed through this, you know, existence of cheap laborers dan industries lesser dengan the low kind of value-added activities, yeah. Kita bercakap tentang knowledge economy, you know, the research-based industries, sebagainya sudah lama. Tetapi kerana supply of tidak dapat kita sekalikan, lalu kita kekal dalam apa yang very low value-added industries. Dan ini sekaligus akan menghilangkan daya saing dan our competitive position dalam the regional and global competition. Saya sudahkan dengan sekali lagi menyebutkan, saya rumuskan dan sekali lagi menyebutkan, jangan bermudah mengingat rakyat untuk mendapat revenue ataupun pendapatan, karena sangat tidak wajar. Sebabnya mudah.
Ya, kita tengok sajalah penerima premium. Ya, praktisnya. And in essentially, but no one will study again more at length talking about these numbers. But saya menyebutkan kesimpulannya, prinsipnya salah. Untuk kita mengambil cukai daripada orang berpendapatan rendah, ya, sementara kita sementara kita hanya memberikan 650 brim. Mungkin sebelum menambah orang itu, 1200. Dan mungkin pada itu, ya, aku dah benar lah. Ya, terima kasih lah. Terima kasih lah kerana menyokong mereka yang benar. Ini persoalan dalam 50 brim itu, ya. Kalau kita tengok GST, and you know very well that GST is a positifnya English, ya, maknanya SST beza. SST semua tidak kena kecuali yang dikenakan, yang diturunkan. Now you look into GST, semua kena kecuali yang diexemptkan as exempt list dan zero return. The list is a lot longer, sangat panjang senara itu. Dan kesemuanya, basic things like OVT, basic perkara-perkara bukan saja, ya lah, bukanlah jamu, bukanlah sudah dan itu saja, tapi anything that to do with any value adding, any value added processing akan dikenakan. That's what they call it, that's why the tax in the UK. Jadi teruskan, saya simpulkan di situ dahulu, ya, sangat kita kritis tentang soalan bajet ini kerana dia tidak disebutkan oleh kawan-kawan sudah tadi, dia tidak address, ya, structural, ya, pada kami pakatan rakyat, ya, tidak ada langkah-langkah konkret untuk menangani persoalan kebocoran dan kekerasan. You have called for the ending of SST and the introduction of GST itu pun 17 months down the road. Tetapi sebenarnya perkara yang dimustahak tadi adalah cause of doing apa-apanya tadi yang dikatakan sebagai not the black market economy, ya, nasi, ya. You're talking about basic leakages kerana corruption. And laporan ketua di negara itu pada saya hanyalah sejenis daripada apa yang berlaku in the public sector, let alone the rentier system, amalan kronisme and so far as, and you have right now very big ticket item of MRT dan yang lain itu, dan subsidi yang masih tidak boleh dibungkaikan, monopoli yang masih tidak boleh dismantle, ya, termasuklah gula, ya, saya dah nak bicara panjang lagi, kalau moderator pada bawah tadi kumpul saya, tak tahu dia nak marah balik dan berbicara dulu, tapi tak apa, ya, sebab dalam conversation dan dialog seperti ini, saya kira kita perlu bersedia menerima, ya, perbincangan yang terbuka, dan saya bersedia menerima banyak soalan balas daripada saudara-saudara pada kami. Persoalan yang besar, persoalan yang besar adalah bagaimana, I would like to call it as a social market economy in the ideal. I wouldn't want to use that. Tetapi a market, we believe in market economy. Tetapi pada waktu yang sama, persoalan kebajikan, persoalan welfare, persoalan welfare ekonomi, persoalan bagaimana rakyat itu perlu dia diberikan, ya, hak dan banyak peruntukan mereka supaya finally you have a socially just development. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Lewis. Saudara-saudari, empat orang ini merupakan pemegang PhD daripada universiti yang hebat, Profesor Raja daripada Cambridge University. Dr. Lewis daripada Imperial College, jadi di Imperial College. Dr. Bansari daripada Purdue University. Dan Tan Sri Dr. Kamal Ali, susah kira sebut ni, dia panggil PEN University, tapi dia sebut ni PEN apa? PEN Semenia, ha. Bukan Tan Semenia, PEN Semenia, ha. Dr. Bro sebut soal social cost, dia sebenarnya kalau di negara
maju. Setiap projek yang nak dilaksanakan, especially kalau projek besar, mesti ada social cost benefit analysis yang report. Di negara kita ini tak pernah ada. Bukan economic cost benefit, bukan financial cost benefit analysis, social cost benefit analysis. Kita hanya mengajar dalam universiti, tapi tak pernah dilakukan dalam negara kita. Kemudian persoalan saya itu sebenarnya memang dalam Islam pun 7 tahun dan sebagainya. Cuma sekarang ni kerjaan Selangor ni duit banyak tu, duit tak banyak. Ada 3 million ni nak berlari ke tak simpan. Jadi mungkin boleh bagi subsidi pengangkutan berapakah di kerjaan Selangor kan. Kemudian lagi pun soalan mungkin pada Profesor Kerajaan, kalau sekiranya negara kita menjadi seperti Greece ataupun Portugal, kita ada 4 juta pendatang. Air tawar, cincin boleh bawah tak boleh. Bakir boleh. Jadi adakah mereka akan pulang ke negara mereka masing-masing atau mereka akan terus tinggal kekal dalam negara kita? Silakan Profesor Kerajaan. Terima kasih moderator Encik Arumin Abdul Ghani. Ya, saya mulakan dengan mengucapkan saya ingin mengutarakan majukan perasaan gembira kerana saya berbangga melihat inisiatif yang dipamerkan oleh mahasiswa-mahasiswi fakulti ini. Saya juga berbangga dan rakan-rakannya. Kalau kita perhatikan penampilan yang kita sudah dengar pada hari ini, kita lihat kelincahan dan kesungguhan Dr. Zul. Ini bermakna Dr. Zul masih aktif dalam politik. Dan kemudian kita lihat mentor saya, Dr. Kamal dan Dr. Nusari, masing-masing juga mantan ahli parlimen. Taklah selektif, tapi adanya pendirian mereka masing-masing. Tapi saya kira mungkin pada waktu kita boleh menjadi seorang ahli politik. Untuk kesungguhan yang dibangunkan oleh itu. Tapi saya sebagai seorang akademik, saya ingin cuba menyampaikan pandangan saya secara kecuali. Meskipun kita tahu bahawa dalam bidang sains kemasyarakatan ini, tak adanya seorang yang boleh mempunyai pandangan yang berbeza daripada nilainya. Ya? Masing-masing semua, setiap seorang itu terperangkap dengan pandangan tersendirinya. Namun saya akan cuba sejauh boleh untuk mendekati isu-isu di sini, tapi bukannya secara berstruktur disebabkan yang telah disekati oleh rakan-rakan saya di sini. Biar saya mula-mula menekankan perkara yang positif. Yang pertamanya cukai barangan dan perkhidmatan. Saya kira pengenalan cukai itu bukanlah sesuatu yang salah. Saya juga dengar ada penjual pun tidaklah menyangka, tidak menolak sama sekali pentingnya kita memperkenalkan cukai ini. Cuma cara bagaimana ini diperkenalkan. Meskipun kita peroleh ini pengecualian daripada barangan asas seperti gula, beras dan sebagainya. Tapi saya kira hujah yang seharusnya dikemukakan bukanlah kerana kita nak melindungi, mempertahankan kesihatan orang. Dan sebab kita semua tahu sebagai pelajar ekonomi, kita tahu keanjaman permintaan terhadap barangan ini kurang banyak. Tak mungkin dengan kita mengenepikan 34 sen itu, seseorang di sini ini akan mengurangkan penggunaan gula. Cuma yang ini mesti ada kesan rantaiannya, sebab sebagian besar daripada barangan makanan menggunakan gula. Jadi kesan rantaiannya kita akan lihat knock-on effect, ini akan ada kesan yang terhadap harga barangan lain. Ini bermakna adalah dampak inflasi nanti. Mungkin disebabkan itu Dr. Zul cuba mengujarkan bahawa mungkin kerajaan akan cuba memperkenalkan alat inflation targeting. Ini bermakna untuk mengurangkan inflasi seperti penangkir di The Fed Chief dekat Amerika Syarikat. Selalunya bank pusat akan naikkan the base rate kadar pinjaman ini. Dan mestinya akan ada kesan juga. Ya. Saya akan lihat kesan buruknya nanti. Tapi saya kira usaha untuk memperkenalkannya bukanlah sesuatu yang bagi saya menyeleweng, kerana negara-negara yang
memperlihatkan agihan yang setara umpamanya Denmark di Eropa dan negeri Ohio di Amerika Syarikat. Masing-masing ada web, adanya cukai, bentuk cukai web itu, dan malah di Denmark itu tinggi, agak tinggi ya, GST. Dan bagi saya kebaikan adalah selain daripada kita menghapuskan, masukkan terus pemberian subsidi ya, kerana subsidi itu selalunya disalahgunakan, selalunya menimbulkan kebocoran, kehidupan dan sebagainya. Saya kira sebagian besar yang disebabkan oleh uang sumbangan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, badan negeri Siam dan sebagainya, kita boleh kurang-kurangnya. Selagi kita pastikan yang cukai benar itu agak sama, kita boleh mengurangkan kehidupan. Ini bermakna kerajaan akan menanggung kerugian itu, subsidi itu dinikmati oleh warga asing yang menetap di luar negara. Buat masa ini, kita juga ada penikmat percuma seperti saya. Semua rakan-rakan saya ini penikmat percuma. Sebab kami semua bukanlah dalam kumpulan sasaran untuk menikmati subsidi gula, subsidi minyak dan sebagainya. Tapi gini, sehingga mungkin satu hari bulan April kita masih dapat menikmati sebagai penikmat percuma, free rider kita beroleh kelebihan daripada ini. Dan tapi masalahnya, usaha untuk menghapuskannya bagi saya adalah baik. Tapi saya kira ada masalah kerana tiadanya satu usaha oleh kerajaan, oleh pemerintah untuk menginsafkan rakyat, untuk menyedarkan kepada mereka gelagat seperti ini ataupun belanjawan yang ada sekarang ini adalah baik. Dan dua sebetulnya, satu, kalau kita nak cuba mengurangkan penyakit diabetik itu, memang kita tahu insiden diabetik, prevalence of diabetes actually semakin naik. Saya kira lebih 20% untuk penduduk Malaysia mengidap penyakit diabetes. Penyakit hyperkolesterolemia saya kira lebih kurang 60%. Sebab saya kini membuat kajian dengan Dr. Khalil Yusof, merupakan kardiologis yang terulung di Malaysia. Kita lihat peratusan itu semakin naik. Tapi caranya ialah untuk cuba sasarkan rakyat supaya mereka merubah, mengubah gelagat mereka, tabiat mereka. Sebab benda macam ini disebabkan keadaan permintaan yang kurang sejar. Kita tak boleh harapkan dengan cuma penjelasan apabila kita melancarkan pelajaran. Yang ini akan boleh membawa kepada perubahan dalam tabiat seseorang. Termasuk juga dengan apa yang kawan saya Dr. Zul menyebut tadi di sini, cukai dosa. Tapi yang sebut sama juga, kita lihat mereka yang tertagih dengan Arab, yang tertagih dengan pengusaha rokok, tak mungkin cukai itu boleh mengurangkan gelagat itu kecuali adanya usaha untuk menukarkan tabiat seseorang, terutama apabila mereka itu masih kecil. Saya kira usaha seperti ini kurang kelihatan di Malaysia. Dan juga kita juga lihat soal cukai ke atas harta itu juga saya lihat sebagai satu perkara yang baik kepada belanjawan sekarang ini, kerana cukai kenakan modal capital gains tax. Kalau kita lihat dasar yang kita amalkan Malaysia second home program ini bermakna Malaysia sebagai rumah kedua untuk warga asing. Sehingga satu bulan April ini, seseorang warga asing yang mampu membeli rumah dengan harga RM500,000, dia boleh memiliki rumah itu, boleh memperolehi permanent residence, boleh juga membeli dua kereta tanpa cukai. Tanpa cukai, ini memberi implicit subsidi kepada warga asing. Di seluruh Asia tak ada perlaksanaan dasar seperti ini. Kalau kita perhatikan di Amerika Syarikat, ada di Kanada, ada di United Kingdom, ada di Australia, ada juga memang mereka melaksanakan. Tapi di sana selalunya cukai kenakan modal tinggi untuk demi kerajaan masing-masing itu menggunakan itu sebagai saluran untuk memperoleh keuntungan hasil. Di sini pula kita memberi pengecualian. Dan saya kira itu usaha untuk menambahkan lantai rumah itu kepada 1 juta itu, kita berbalik kepada kedudukan bila Tun Mahathir masa itu melancarkan dengan pengaruh kepada pemandu-pemandu yang kehilangan keuntungan kerana krisis
keuangan yang melanda Malaysia pada tahun 1967-1968 itu membawa pada kejatuhan harga, terutamanya rumah yang berharga tinggi. Namun kita telah mengukalkan dasar itu dan kemudian menambahkan juga dengan dua rumah tanpa cukai dan juga menurunkan rantai kepada 1.5 juta. Saya kira dampaknya amat serius di Lembah Kelang. Di Lurah Kelang ini, saya kira tak ada dia rumah yang baru. Terutamanya di kota-kota yang sesak seperti penduduknya padat seperti Kuala Lumpur, Subang, Petaling Jaya. Rumah baru berbeda dengan harga 500. Saya kira kurang pendapat, kecuali rumah pangsa mungkin. Saya kira ini antara dampak dia. Jadi saya kira itu adalah satu usaha yang baik. Namun saya kira kalau kita lihat amalan di Asia, memangnya tak ada mana-mana negara yang memberi warga asing untuk memiliki harta yang mempunyai tanah. Kalau di Siam, di Kambodia, di Laos, seseorang warga asing itu boleh membeli rumah di paras satu dan ke atas. Yang mempunyai tanah tak boleh. Malaysia pula dia boleh beli. Sebanyak boleh dia, kalau dia mampu dia beli. So I think that yang itu pun saya kira satu inisiatif yang baik. Saya juga lihat usaha untuk melalu dalam infrastruktur, untuk memodelkan infrastruktur itu adalah satu dasar yang baik, termasuk MRT dan sebagainya. Selagi kita boleh pastikan dia disasarkan kepada menjana pertumbuhan yang besar, terutamanya apabila dia boleh membawa kepada pelaburan dalam industri dan sebagainya, termasuk juga dengan infrastruktur broadband, kerana ia boleh menambahkan kelajuan interaksi antara seseorang yang menggunakan internet dan sebagainya. Memang kita ada fakta untuk menunjukkan hubungan antara broadband infrastruktur dengan KDNK itu positif. Apabila sebuah negara bernama, terutamanya bila negara itu mengalami ataupun berada dalam kedudukan peralihan daripada pendapatan menengah kepada pendapatan tinggi, ianya boleh mempercepatkan peningkatan pendapatan per kapita untuk menjadi sebuah negara yang kaya. I mean there is Granger causality evidence, ya, bukti yang menggunakan kaedah Granger yang menunjukkan adanya hubungan seperti itu. Namun saya kira yang paling bagi yang mengecewakan saya, ada juga yang mengecewakan saya, apabila Malaysia cuba memperkenalkan the way forward, Tun Mahathir bagi saya telah mengaturkan satu dasar yang bagi saya baik sekali, kerana matlamatnya ialah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, wawasan 2020 dinamakannya. Tapi hanya semenjak Asia, kekuatan Asia itu, ia jatuh daripada trajektori yang perlu untuk menjelma peralihan sedemikian. Dan saya juga lihat antara tahun 1987 hingga 1997, KDNK Malaysia itu naik pada puratanya lebih kurang 8%. Tapi bagi saya, pertumbuhan itu ialah pertumbuhan yang membahang di sekitar suasana yang membahang. Dengan temawan tadi kita kan ekonomi berbuih, boleh itu bergelung, berbuang. Tapi the question about bubble economy ini kita jelaskan sebagai pertumbuhan ini berlaku kurang kelihatan sebarang dukungan, sebarang sokongan daripada ekonomi yang benar. Apa yang berlaku ialah kita lihat pengaliran masuk modal luar negara, modal asing, terutamanya daripada Asia Timur, daripada Jepun, daripada Korea, daripada Taiwan, daripada Singapura, sebagai akibat berlakunya ekor Selatan tahun 1985, mata wang negara-negara ini diapungkan. Ini membawa kepada kos di negara-negara itu melambung tinggi. Kesannya adalah banyak pelabur asing masuk ke Malaysia, termasuk seluruhan Asia Tenggara menikmati faedah ini, menikmatinya. Dan kemudian itu Malaysia juga telah menurunkan devalue ringgit, termasuk Indonesia, Asia dan sebagainya juga devalue ringgitnya, sebab Malaysia dan Singapura pun mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 1985 dan 1986. Pada tahun 1988, GSP, General System of Preference, daripada Korea, Taiwan dan Singapura ditarik.
Jadi ini semua membawa kepada banyaknya modal asing di lambang negara seperti Malaysia. Kesannya adalah kita menikmati pertumbuhan, tapi apakah kita menggunakan pertumbuhan ini, gelombang timbul, ini bukanlah sama dengan ekonomi pasang surut kita tentu cuba mengutarakan tadi. Tapi ini kurang membawa kepada usaha kerajaan untuk menggunakan faedah yang timbul secara profitual, secara tak sengaja, untuk mempercepatkan peralihan daripada ekonomi yang bergantung pada kegiatan bernilai ditambah rendah kepada kegiatan bernilai ditambah tinggi. Malah kalau kita lihat sektor kekilangan, sumbangan yang kepada TDRT jatuh daripada lebih kurang 33% pada tahun 2000 kepada 24% pada tahun 2012. Memang beberapa negara-negara maju itu mengalami peralihan sedemikian yang kita sebut sebagai deindustrialisasi. Tapi selagi sebuah negara itu menghadapi deindustrialisasi tanpa pengurangan ataupun takungan yang berlaku dalam sektor kekilangan dari segi nilai daya orang, tak ada masalah. Tapi kalau kita lihat ianya kurang dan kebolehannya untuk bukan hanya mempercepatkan pertumbuhan sektor itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor yang lain yang bergantung padanya, ini membawa masalah untuk saya. Disebabkan itu saya lihat belanjawan ini tidaklah begitu berwawasan, kerana ia tidak bagi saya cukup berwawasan untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Kerana sektor perkilangan telah mula meleset. Satu, penekanan yang ada dalam belanjawan itu lebih kepada agribusiness saja. Bagi saya, ianya tidak mengambil kira jadual input-output yang selalunya kita gunakan untuk cuba merancang pertumbuhan. Saya kurang melihat semua. Tambahan pula, kalau kita lihat setengah-setengah aspek itu, nampaknya ia lebih mengutamakan usaha untuk mengurangkan subsidi, usaha untuk mengurangkan perbelanjaan. Bagi saya, yang ini semua tidaklah sesuatu yang seiring dengan apa yang negara-negara lain telah membuat untuk menjadikan ekonomi masing-masing itu ekonomi yang maju. Umpamanya saya nak gunakan contoh Britain itu sendiri. Amerika Serikat ketika Alexander Hamilton memberi nasihat kepada Jefferson Presiden waktu itu, ataupun kita gunakan Jerman kalau kita lihat Thorstein Wobble, Economic Development in Imperial Germany 1915, jelas kita lihat peranan dasar perindustrian. Ataupun kita lihat Jepun, orang Indonesia bilang Jepang. Dan kita juga lihat kejayaan Korea. Korea itu bagi saya satu contoh yang baik sekali. Dan saya juga terima pada ketika itu, saya memang suka sekali bila Dr. Mahathir cuba melaksanakan dasar pandang ke timur. Korea pada tahun sehingga tahun 1978 mempunyai pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada Malaysia. Malah dalam tahun 60-an, saya kira lebih kurang sesuku daripada Malaysia pendapatan per kapita. 79, pendapatan per kapitanya jatuh sikit sebab Korea mengalami pertumbuhan yang negatif di KDRT. Pak Chung Hee ditembak mati pada masa itu, Presiden Korea. Tapi semenjak tahun 1980, Korea terus mencatatkan pertumbuhan yang agak sehat. Sehinggakan Robert Lucas sendiri, pemenang hadiah Nobel, ketika itu menyebut the Koreans are cheating. You can't possibly grow higher than your potential output. Sebab yang benar lebih daripada yang berpotensi. Kini kita tahu Rob Lucas yang salah, bukannya pengalaman Korea. Dan Korea kini telah mencatatkan pada tahun 2010 pendapatan per kapitanya lebih 4 kali daripada pendapatan per kapita Malaysia. Sedangkan penduduk Korea berbilang lebih kurang 50 juta, kita cuma 27 juta. Saya pernah menduga kerana kami ada beberapa pentas untuk memberi nasihat kepada kerajaan Ethiopia. Saya jumpa dengan mereka yang telah bersara, seperti Tan Sri Kamal, tapi Dr. Nung tak bersara lagi. Yang tidak bersara, sama tua dengan Talan, seperti tua Tan Sri Kamal. Saya pernah bertemu dan bercakap dengan Senior Vice President Hyundai, Senior Vice President Samsung, Daewoo, POSCO. Masing-masing mula-mula bimbang dan cuba berbual dengan saya. Sebab sama sekali tak percaya dengan ahli ekonomi. Kata, don't believe in the economy. Money is neutral.
Tapi setelah akhirnya pembentangan saya baru diterima, mungkin adanya ahli ekonomi berpendirian lain yang percaya bahwa pasaran bukannya penyelesaian untuk semua, terutamanya bagi sebuah negara yang belum lagi maju. Kedudukan sektor perkilangan bagiannya sama, kedudukan yang sama. Selagi kita tidak tumpukan perhatian pada sektor-sektor yang memperlihatkan ulangan kian bertambah, increasing returns. Kerana ianya membawa setiap satu ringgit yang dilabur dalam sektor seperti itu boleh membawa menjana kesan penganiayaan jauh lebih daripada membenarkan pasaran yang menentukannya. Dan selagi kita tak berbuat demikian, bagi saya kita peluang kita untuk menjadi sebuah negara maju agak tipis bagi saya. Dan itu kita perlu melihat itu sebagai satu hakikat. Ya? Jadi saya adalah harapan saya mungkin dalam tempoh beberapa bulan sebelum tengah-tengah daripada perkakas yang diperkenalkan itu, kita akan lihat di Putrajaya adanya usaha untuk membangun balik tumpuan pada sektor-sektor yang saya lihat sebagai mempunyai sifat-sifat pulangan kian bertambah. Dalam konteks itu, saya kira pandangan yang tafsiran saya terhadap belanjawan 2014 itu tidaklah menyeluruh. Meskipun dia telah menekankan beberapa aspek hal yang saya lihat sebagai baik-baik, saya kira ia kurang berwawasan kerana kurangnya dinamik pertumbuhan, dinamik untuk memastikan adanya peralihan daripada nilai ditambah yang ada sekarang ini kepada nilai ditambah yang tinggi. Akhirnya, untuk menjadi sebuah negara yang kaya, nilai ditambah yang penting. Sebab nilai ditambah yang kita menyatakan ini lebih kurang 15,000 dalam harga 2010, dalam harga pendapatan per kapita. Untuk berbuat demikian, kita harus pastikan kita mempercepatkan pertumbuhannya. Sementara kita berbuat demikian, saya juga ingin tekankan bahawa cara untuk berbuat demikian kita juga mungkin kena berubah sedikit. Kita harus juga tumpukan perhatian kepada agihan. Setengah-setengah orang berpendapat ini merupakan teori the welfare economics, Dr. Nong ini pakar model aerodinamik yang menggunakan kaedah matematik untuk cuba menunjukkan welfare theorem yang pertama dan kedua. Yang pertama itu menekankan peranan pasaran dari awal dengan andaian bahawa kalau permintaannya konveks dan begitu juga dengan cita rasa seseorang itu terlalu meningkat. Kemudian teori kedua pula kita ada agihan terus seperti Korea dan Taiwan, dan kemudian kita cuba pancarkan membuka memungkinkan peranan pasaran di sana. Saya kedua ada masalah dalam konteks itu, tapi Korea dan Taiwan memang memperlihatkan agihan yang agak setara. Pada tahun 1946, pemerintah Amerika Syarikat yang menduduki kedua-dua negara ini setelah mereka menewaskan Jepun, terus mengakhirkan tanah milik kerajaan Jepun macam itu, tanah milik muda macam itu, akhirkan. Dan kalau tidak susah macam di Filipina, walaupun Amerika menyesal mahkot berbuat mungkin dia tak berjaya buat tanah di tanah seperti itu. Tapi dalam konteks itu, saya tidaklah begitu mementingkan koefisien gini semata-mata, meskipun ia mungkin boleh digunakan sebagai tanda. Bagi saya yang lebih penting ialah lebih kurang 40% dari penduduk mungkin akan menghadapi masalah dengan sistem rombakan yang berlaku. Kerana seperti mana Tan Sri sebut tadi, yang membayar putera poprak itu lebih kurang 2 juta. Oh, sorry, cukai pendapatan. Cukai pendapatan the total people pay 1.8 2.4, so lebih kurang 2 juta. Kalau kita lihat satu sistem yang telah diperkenalkan selama 5 atau 6 dekad itu masih gagal, apakah kita yakin dengan sistem yang baru? Apakah kita boleh memastikan akan berlakunya pengutipan segala cukai barangan dan perkhidmatan itu, dan kemudian majikan akan menyerahkannya kepada kerajaan? Bagi saya, kalau yang itu dah 6 dekad tak berjaya, yang ini pula belum lagi kelihatan mekanisme untuk melaksanakannya.
saya agak timbang sama adanya kabupaten. Tapi yang lebih penting bagi saya, sebab cukai pendapatan itu disasarkan kepada semua orang yang membeli. Ini bermakna mereka yang menyimpan itu, yang menabung itu, dia tak akan membayar bahagian itu. Sementara itu yang cuba pendapatan yang terbaik, mereka yang berpendapatan rendah itu dia akan menghabiskan, membayar cukai atas keseluruhan barang-barang dan perkhidmatan yang akan dinikmatinya. Jadi dalam konteks itu, saya kira kerajaan perlu ada pelan di rancangan alternatif supaya golongan 40% itu disasarkan. Kalau di Norway, di Sweden, saya kira digunakan sistem kupon untuk memastikan kupon itu digunakan untuk membeli keperluan asas, bukan hanya setakat gula dengan beras dan sebagainya, tetapi juga barang lain yang dilihat sebagai penting untuk golongan dalam lingkungan 40% itu. Disasarkan kepada mereka dan mereka cuma boleh membeli barang itu supaya tak adanya bocoran, tak adanya penikmat percuma, disasarkan kepada mereka. Bagi saya ini satu amalan yang baik kerana satu, ia boleh memastikan golongan itu boleh menggunakan minda mereka, boleh can activate their mind. Bagi saya inovasi itu tak terbatas kepada golongan kaya saja. Kalau kita perhatikan antara tahun 2000 dan 2010, pelaburan hanya naik 2% tahunan, 2% itu. Jadi toke-toke kaya ni, bilioner-bilioner dekat Malaysia ni taklah banyak melabur. Jadi elolah kita sasarkan 40% tu. Kita juga tahu minda ini merupakan sumber lebih banyak kita guna, lebih baik dari otak tu. Otak yang paling buruk sekali, otak yang terbaru. Jadi kita elok kita cuba sasarkan mereka tu supaya kita mengaktifkan pemikiran kita, supaya 40% itu terlibat dalam proses inovasi demi kepentingan negara. Kedua, seperti mana Gary Becker menyebut, kalau kita pastikan golongan bawahan itu dilindungi dengan dasar seperti ini, maka dia mungkin boleh membawa kepada kekurangan dan pengurangan dalam jenayah. Kerana Gary Becker menyebut, kemungkinan orang miskin merompak itu lebih tinggi. Mencuri, elok kita guna mencuri lah, sebab yang miskin itu cuma setakat mencuri saja. Orang tak tahu, mungkin kita tak lihat orang lain. Dan akhirnya mereka juga boleh menikmati peluang asas. Jadi saya kira usaha untuk memansuhkan keseluruhan asas ini, saya terima sebagai satu inisiatif yang baik. Namun saya harapkan adanya usaha untuk sasarkan golongan korporat itu supaya adanya cara untuk melindungi dan cuba mendukung kehendak mereka. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Prof. Raja. Beliau banyak memberi contoh tentang negara-negara Skandinavia. Kalau dipikirkan sebenarnya dia masyarakat itu, kalau kata dia jadi cikgu, jiran itu guru, dia tahu gaji guru itu berapa. Kalau belanja dia lebih daripada sepatutnya, dia turut lapor kepada dia. Sebenarnya dia akan buat catatan. Jadi macam kita ni, kita tengok member kerja tu pakai motor besar pergi 2,000 pun, kita pun suka alhamdulillah, rezeki dengan kan? Jadi kalau kita nak tengok amalan Islam, pergi ke negara-negara. Nah, itu ya. Nak tengok amalan yang bertentangan Islam, datanglah ke Malaysia. Nah, tadi Profesor Raja menceritakan tentang grand seeking behavior dan peliraja mentaliti. Sebenarnya kalau kita pandang dari sosiologi, insyaAllah sebenarnya nak kurang sebenarnya, nak kurangkan grand seeking behavior dengan peliraja mentaliti. Kalau kita betul kaji Islam pada secara mendalam, walaupun saya bukan yang orang yang membolehkan Islam. Profesor Raja kata kenapa tak masuk politik. Saya belajar politik Islam, dia tetap pun cakap dengan saya. Dia terkejut, ini yang saya belajar tentang politik Islam. Okey, saya bagi nak lain. Ada tiga ciri utama politik Islam. Nombor satu, kalau lapas naik petas, dia kena cerita kebaikan orang lama. Dia kena kempen untuk orang lama, undilah calon lama. Orang lama naik petas, dia kena catat kebaikan orang lama, undilah calon lama. Aku suka lah calon undian. Itu yang pertama, itu politik Islam tu ciri. Yang kedua, ciri politik Islam,
Akhirnya karena itu yang menang buat kuduri rumah yang kalah, yang kalah buat kuduri rumah yang menang. Itu politik Islam. Cek namanya. Yang ketiga, siapa yang menjadi pemimpin negara Islam, bila dia berhenti, dia mestilah hidup dia kalau boleh lebih miskin daripada orang yang paling miskin dalam negara itu. Tengok Nenek Omar, tengok Nenek Wakar, tengok Nenek Ali, tengok Nenek Omar. Mereka itu lebih miskin daripada rakyat negara itu. Contoh kan, kita cakap dia sebenarnya, boleh buat ke tak kemat. Cerita pasal orang buat lagi, baru orang buat kan. Keluar ke mulut, bawa kain ke sisi sekutri dulu kan. Ya, apa lagi tu? Sikit kan, kan. Baik, saya lupa apa ni perbincangan ni kepada saudara-saudara lah. Jangan tanya salah, saya lupa kan. Okey, kira kan. Tolong bagi tahu nama asal di mana kan. Oh, habis kita ada orang kedah tu. Baik, ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zafri daripada RTM. Okey, kita nak tanya Tan Sri lah. Okey. After pembentangan macam tu 14 Tan Sri. Bagaimana jangkaan awal pergerakan ekonomi negara kita selepas pembentangan bajet 2014 ni dan sebelum kita menuju ke pembentangan bajet 2015 nanti? Itu yang pertama. Dan yang kedua, langkah terbaik untuk membuatkan rakyat kita lebih mudah menerima GST walaupun pelaksananya bakal dilaksanakan 7 bulan lagi. Dan soalan ketiga pasal mengenai subsidi pemberian BR1M diteruskan melalui analisis dan silakan tahu analisis transaksi, adakah wujud pengurangan kepada peruntukan sektor lain demi memenuhi peruntukan BR1M dan bagaimana mekanisme one-off ini menyelesaikan masalah rakyat. Terima kasih. Saya tak tahu apa-apa yang ditunjukkan soal-soal itu semua yang berpercaya. Bagi apa saya ajar yang ketiga itu. Apa ni? Brim. Brim ini brim ketiga kan? 600 kepada keluarga dan 300 kepada individu yang berpujang. Ya. Saya kira apa dia yang diberikan oleh brim ini sebenarnya ialah political bedakan. Maknanya kerajaan melakukan dimenang balik dari kerajaan lubuk kerajaan. Jadi ungkapan pelajaran 2014 ni ialah menepati janji. That's all that you can answer about BRIM. But there's one side about BRIM yang orang mungkin tak realize. Dulu katakan BRIM kalau dibagikan sebagai voucher ke orang yang buka food stamp di Amerika Serikatnya. Tapi orang ialah apabila mendapat apa bentuk pun subsidi, sama ada dari segi kewangan ataupun yang bukan kewangan, akan timbul dalam konteks pasaran secondary market for those products. Maknanya kita perlu dalam tahun berapa, 5 tahun lepas mungkin dari awal itu pegawai-pegawai kerajaan diberikan komputer ataupun boleh diberikan komputer secara subsidi. Yang bukan semua orang mahukan komputer. Jadi timbul satu sistem jualan semula. Dia beli komputer itu, kemudian dia diskaun kepada halong ke ataupun siapa yang boleh membeli dia kewangan. Maknanya there's always a distortion bila kami subsidi. Dari segi BRIM berlaku, kita bagi the first BRIM, BRIM 1 was ini after that BRIM dikeluarkan. Harga, bukan harga, jualan rokok melonjak naik. Sebab dia menggunakan duit itu untuk beli rokok, bukan untuk nak bantu anak ke sekolah ke ataupun dipanggilan tambahan ke apa-apa. Jadi ada efeknya. Saya, dari soal itu saya rasakan saluran dia sedemikian secara kata panjang is not sustainable. So expenditure itu dia mesti dibujuk dengan lebih tersasar. So dalam konteks belanjaan ini disebutkan dalam atas recommendation daripada World Bank, subsidi program di Malaysia ini yang perlu tinggi dari segi cost-nya kepada negara, tapi juga dari segi distortion kepada pasaran, insentif di pasaran dan sebagainya, ialah supaya ianya lebih tersasar. So kalau kita nak target kepada minimum 4,000 sebulan pendapatan isi keluarga,
maknanya kita harus bagikan KBD itu secara tersasar, maknanya menunggu kepada target itu, nak lambang supaya sehingga timbul masalah kebocoran. Ya, kebocoran exam, dalam exam boleh kan? Tapi di sini dikit, ketidisan. Betul-betul saya akan berfokus yang pihak pakatan mengukur. Kalau kita boleh macam di Amerika, plug all kinds of tax loopholes, they are able maybe to find out that 20% of the current tax. So in Malaysia, okay, kalau saya buat calculation, you might be able to determine if you can plug all holes, leakages, how much, and pakatan yang mungkin your budget is so deep risk, that possibility. You can find out about what, 26%? It's pakatan yang dekat dia. 26%. So in other words, isunya allocation. Tapi ada problem ya. Allocation resources, dan juga ada tuju. Allocation of resources is the key issue, not the way in which you raise the revenue. It's the allocation of resources, and that includes therefore rasionalisasi subsidi dan sebagainya. Tapi ada social impact. Nah, itu sebenarnya kita harus kaji, kita harus ada consultation. There's inputs from opposition, government, public interest dan sebagainya, supaya kita ada balance, rational approach. Kita sebagai pekerja ekonomi, we want to achieve a rational solution to social problems. But social problems selalunya mediated by political issues. And that's where the problem is. So, this budget is also part of reward to Malays or Melayu, India, disebut dalam ucapan belajaran. Kerana orang India mendukung Barisan Nasional, maka bagi orang India, inilah anak-anak banyak. Kenapa saya sendiri general primary lah, basically, after that. So, that's what. So, second question. So, basically, Dato' Tan Sri agree lah politik pembentangan bajet ni, peralihan BRIM ni, is a political payment. Well, even before that, so saya berpendapat dan berpendapat bahawa it is also a political payment. Ada political incentive. So, it just become a political payment. Gula-gula politik. Ya, maksudnya. Jadi, soalnya, you want to be responsible. Government must be responsible. Ada dapat mandate baru, that doesn't mean that you just, you are those people who voted for you. It is for the whole country, the whole society. So, you have to be rational in how you deal with it, especially something that's important as budget. Second question about GST. Memang ini perlu diperluaskan pemahamannya kita supaya tidak ada ragu-ragu ataupun tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dengan politiknya mengkotak-katikkan dan mengelirukan rakyat. Sebab memang sebelum ini orang against GST katanya is regressive. It is just merely will be way in which you sustain misdemeanors kalangan public service. So, jadi soalnya dia memberi kepuasan kepada orang seperti mereka-mereka yang not accounted for the black economy dan sebagainya, they can get away with it. So, this is the GST is a means untuk kita plug those holes and then make sure that there's clarity, transparency dan sebagainya supaya betul-betul yang mampu atau yang perlu bayar cukai, biar dikenakan cukai. Dan caranya ialah kalau orang kaya, lebih sama consumption tax, orang kaya banyak makan apa-apa yang tak ada ribu dan sebagainya. Cukai, dia orang kaya ini banyak cukai. Mereka yang tak membayar, membelanja itu orang. Kita nak bayar juga sikit lah, tapi sumbangannya tak ada bergantung kepada jumlah perbelanjaan dia. So, that's why a flat tax, the GST is a flat tax, is more equitable than the normal direct tax in the sense. The first question. Boleh saya dah nak tujuh tahun. Tadi berisik about pergerakan ekonomi negara dalam tahun-tahun ini. Immediate reaction kita tengok, walaupun Fitch have downgraded, kita punya sovereign rating kat dalam. Oh, ini how to do. Okay, so that is one. Tapi bila very long melihat pada belanja hari ini, ada mungkin S&P sendiri dan the other rating agency has said that they welcome this. Dari segi the ringgit, nilai ringgit dalam tukarannya dengan US dollar dah bagi mantap. Jadi itu juga saya reaksi kepada
Tapi dari segi stock market saya predik mungkin on Monday lepas pelajaran itu dia juga up short sikit. Sebenarnya dia menurut. Mungkin ada keraguan bahawa sebenarnya ada isu berkaitan dengan ini yang tidak jelas. Satu dengan isu yang tak timbul dan ini kalau kita ada satu pandangan lebih jauh, sebenarnya isu ketabungan, maknanya distribution, impact of the budget. One of the major issues that